Bang Deni lu kampung. Kapan datang? Siapa? Langsung dari Medan. Siap tahu. Ya, deh. Nanti langsung. Camping, camping di dekat camping. Oh, udah. Waduh, foto dulu, foto dulu. Oh iya, sih. Sukses ya. Udaranya enak banget. Saya rekomendasi teman-teman kalau datang ke Kota Batu jangan lupa main-main jajal ATV di Coban Rondo. Saya mau ngerjain ini tapi nggak kena tadi. Mocet. Biar kena muka. Coba ya. Ya langsung ini aja nih. Iya Pak, langsung. Gimana tuh? Enak kan Pak? Perut-perut tani Pak. Enak bener nih. Selamat ya. Siap, semoga susu, semakin terima sukses kasih, ya. Terima kasih, ya, Pak. Kasih kami titipkan. Iya, makasih ya. Ya, mari, Pak. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah alam yang indah ini di Coban Rondo. Saya takut salah ngomong ya karena ada rondonya itu loh. Di Green Rock Cafe. Ya, Green Rock Cafe. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Coban Rondo. Ini salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kota Batu. Overlanding Indonesia saya dirikan pada tahun 2020 di saat masa pandemi ketika itu. Sebagai sebuah komunitas penjelajah dan pecinta alam Indonesia. Mari kita terus promosikan alam Indonesia yang begitu indah dengan berkegiatan yang positif termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial. Kita ngobrol santai kemudian juga bisa saling menghibur satu sama lain. Overland Indonesia semoga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sukses ya. Bagus tempatnya. Suasana seperti ini cocok rasanya untuk makan Indomie rebus. Nah, ini juga spesial. Ada telurnya, ada sosis, ada bakso. Jadi gimana Mas Irfil? Cocok tuh. Sikat aja ya. Hujan-hujan makan Indomie. Bersama Overlanding Indonesia. Overlanding Indonesia. Menikmati alam, menikmati kuliner. Simple tetapi bahagia. Semoga warna wisata Coban Rondo semakin maju dan berkembang. Amin. Menghadirkan wisatawan dari berbagai penjuru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Amin, amin. All the best, AHY. Amin, Pak. Terima kasih. Mantap. Kita berharap Overlanding Indonesia juga bisa terus peduli pada lingkungan. Kita ingin alam kita terjaga, lingkungan hidup kita terjaga. Oleh karena itu, sesekali kita juga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon dan lain sebagainya. Kira-kira itulah ragam kegiatan sosial dan kemanusiaan Overlanding Indonesia yang mudah-mudahan bisa menjadi elemen utama dari komunitas ini. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah bukan hanya kita happy karena ini adalah hobi, tetapi juga kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan jangan lupa, tadi-tadi nggak diceritakan Mas Momon, dari kegiatan adventure seperti ini sebetulnya ini juga bisa mendatangkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan masyarakat. Komunitas jeep, komunitas off-road, komunitas trail itu bisa berkembang seiring dengan penguatan sektor pariwisata. Kalau kita siap dengan itu semua, maka pariwisata kita maju.